Oke, sekarang kita sudah sampai di gedung yang pertama, yaitu gedung foundry. Di sini, tahap pertama dalam pembuatan traktor, yaitu tahap leburan logam. Jadi kali ini sudah memasuki gedung yang kedua dan proses lanjutan dari gedung yang pertama tadi. Jadi di sini adalah area welding atau pengelasan. Sekarang kita sudah sampai di area assembling, yaitu area perakitan unit quick truck dan alat panen padi. Sekarang kita berada di area tool making. Kita lihat di sini alat-alatnya sudah canggih-canggih semua ya. Contohnya ya CNC ini. Kunjungan kali ini bukan kali ini saja, karena dari SMKN 1 Majalengka sudah kali keduanya. Pastinya mereka mengetahui secara pasti dan melihat secara jelas. Bila mana mereka masuk ke dunia industri, ke dunia usaha, dunia perusahaan, mereka tahu persis bagaimana cara kerja di perusahaan, disiplin waktunya, mengenai pemakaian alat-alat keselamatan kerja yang memang itu sangat penting, sangat diperlukan. Jelas ini satu nilai positif bagi mereka. Ya, besar harapan kami mereka lulusan yang bisa siap kerja lah, bukan siap latih lagi begitu ya. Semua quick, semua hebat.